Oke, guys, santuy, kita ngambil apa nih? Lance diambil. Ah, ya udah deh guys ya, enggak usah ngambil seperti biasa aja guys. Welcome back to my chapter Rajib gameplay guys ya. Kita lihat dulu yang keluar, ada Moskov, Mia sama ada Freya guys ya. Ada Mia lagi di situ, santuy. Martis nih guys ya. Martis. Ya kayak biasa aja lah ya, kita random-random dulu di awal nih guys. Nah, ini kan sebenarnya kita nggak mau ke Archer ya. Mia jual aja, cok. Oke, di gameplay kali ini guys, Commander yang kita pakai boost skill 3 nih ya. Itu artinya kita pakai sistem gacha lagi sebelum fade box ya. Nanti sebelum fade box langsung kita pencet aja, kita lihat dulu keluar hero-nya apa. Makanya di sini kita random-random dulu aja ya, kayak biasa aja guys. Kita lihat dulu spell-nya. Ada Inspire, Flicker Inspire sih guys ya. Tag speed dulu aja guys. Oke. Santuy, ini kita tarik dulu aja nih guys ya. Main open dari awal nggak jadi masalah karena di sini kita masih random nih ya. Belum tahu mau kombonya ke arah mana guys. Kita bakal sesuaikan ya sama boost 3-nya ini ya. Dikasih hero legend apa baru kita sesuaikan kombonya guys. Ya sebenarnya dari video kemarin itu ya ada beberapa yang request untuk gua nge-review bug yang lagi ada di Magic Chest nih ya, yaitu bug elementalis unlimited ulti ya. Sebenarnya sih itu ya nggak fair banget lah guys ya. Dan lagian di sini ya, gue juga sebenarnya paling males untuk ngebahas bug kayak gitu guys. Karena ya takutnya di sini tuh ada penonton baru gitu ya yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba komen, wah bang lu curang, ngecheat lah inilah itulah, aduh nggak fair lu bang. Gue sih paling males guys, serius. Makanya ngebahas-bahas bug kayak gini tuh mending gue skip aja lah ya. Tapi ya nggak apa-apa karena dari video kemarin tuh ada beberapa yang request untuk ngebahas ya. Niatan gua sih ya guys ya, yang ngerti sih ya kayak gini pasti mikir ya nggak apa-apa kreator ngebahas bug, karena ya mereka tahu itu fungsinya untuk cepet di fix bug itu guys ya. Karena ya Aurora unlimited ulti itu kayak nggak fair aja guys, serius kayak nggak fair aja ya. Karena gue suka sama Magic Chess ini, sama game ini, jadi ya kalau bisa buat sebersih mungkin ini game ya. Jadi ya untuk kerusakan-kerusakan macam begitu sih harusnya nggak ada lah ya guys ya. Biar yang main combo lain juga nyaman, tidak merasa dijolimi dengan bug itu guys ya. Itu apalagi kayak gua guys, menang karena bug, gua nggak ngerasa puas banget walaupun itu gua juara 1 guys ya. Gua sih lebih puas gua posisi 3, posisi 4, posisi 2. Tapi ya itu hasil dari otak gua, daripada gua harus juara 1 itu mengandalkan bug atau ya gimana-gimana gitu guys, kerusakan intinya ya. Gua sih nggak puas banget cuy, intinya kayak gitu guys ya. Tapi nggak apa-apa, di sini kita lihat dulu nih hokian yang kita dapat dari boost 3-nya guys ya. Oke, sebelum fade box seperti biasa guys, kita ritual dulu ngopi-ngopi santuy guys ya, biar gameplay kita wangi santai. Aduh, mantap guys. Oke, langsung ya. Ini langsung kita pencet di sini aja nih, cok. Ode 3 biji, nice banget guys ya. Itemnya fisikal semua. Mau nggak mau ya, glowing land. Langsung bintang 2 Odette, ini sih enak banget untuk win streaknya guys ya. Nah udah nih, ini momennya pas banget nih ya untuk kita main ke arah yang lagi ada bug-nya ini ya, Aurora. Tapi kalau bisa di sini, gua nggak mau pakai bug itu guys ya. Lebih baik sih gua hyper Odette, cok. Udah nggak usah dikasih item, ngapain Aurora? Karena ya gue mau nunjukin aja nih ya. Blessing lagi guys, mage blessingnya, ide enak banget. Udah kayak main Austus skill 3 guys. Nikmat banget, nikmat banget. Kita coba kayak gini dulu guys ya. Nah ini goal kita 19. Bisa ngroll dulu ya. Dari sini mulai kita cari hero elementalis, mage. Ya yang ke arah sana pokoknya ya. Gak apa, yang penting masih aman 2 interest guys. Kalau udah kayak gini kondisinya nih ya, dapet langsung bintang 2 Odette guys setelah fade box pertama ya. Ya kalau bisa harusnya si win streak guys, harusnya bisa win streak nih ya. Apalagi nanti di fade box creepron selanjutnya ini dapet buku harapannya, cok. Itu udah mantep banget, salah banget kalau kayak gitu masih kalah mah guys ya. Ya intinya sih dapat kehokian di awal-awal begini ya harus dimanfaatin aja guys.
Udah main open dari awal, ya kalau bisa win streak nih ya setelah fade boxnya. Dapat satu buku aja udah nyaman banget guys. Hyper Odette yang bikin kita enak untuk win streaknya ya Astro harus aktif. Biar dari ultinya itu lebih berasa guys ya. Terus ada lifesteal-lifesteal-nya juga. Nah, tapi di sini karena gold kita 19, di situ ada Lancelot guys, kita tahan dulu. Ya sebenarnya kalah 1 kali 2 kali juga enggak masalah setelah fade box ini ya. Masih santuy guys. Kena damage pastinya belum terlalu besar juga ya. Selain itu kita juga butuh nabung-nabung tipis dulu nih guys. Mungkin setelah creep run ya, ya boleh kita ngeroll lagi naik level 6 ya. Cari hero-hero harga 2 gold 3 gold. Pokoknya fokus dari sini ke hero elementalis sama mage ya. Pastinya kalau hyper Odette kayak gini guys, lebih mantepnya itu ya eksperimen elementalis ya. Nah di situ kan ada bug Aurora Unlimited Ulti. Kalau bisa jangan dipakai yang gue bilang tadi ya. Karena kalau kondisinya kayak gini terus menang pakai bug Aurora gitu ya, eksperimennya hyper utama di dia banget gitu guys. Gue sih nggak puas cok. Walaupun di situ gua juara satu ya. Terus ya kalau dari lawan-lawan kita juga kayak nggak fair aja gitu guys. Kita main pakai bug, mereka pakai combo lain gitu ya. Ya kan terjolimi guys mereka hanya. Kasihan ya, jangan kalau bisa kita fair aja nih ya. Tapi ya walaupun di sini gua bilang gua nggak bakal manfaatin dari bug Aurora itu guys. Ya sebenarnya itu udah otomatis aktif ya. Yang penting kan Aurora ulti sekali itu udah nggak berhenti-berhenti guys. Ada Winter, santuy guys. Winter bagus banget guys ya. Udah, kalau dapat Winter item-item begini nih guys. Buku Winter, Odette jangan pindah-pindah ya dari posisi depan itu. Udah paling benar di posisi depan guys. Biar lebih satisfying ya kita ngelihatnya ya. Nah ini Harit udah keluar ya. Udah bisa ke 4 mage kita guys. 4 mage 3 Astro sementara ini ya. Kalau kayak gini kan si Odette kita lebih berasa nih guys damage-nya. Terus lifesteal juga dari efek Astro udah ada ya. Round sebelumnya kan belum terlalu GG guys. Lihat di sini ulti sekali udah bisa ngeratain line up itu ya. Oke, let's go. Kita lihat dulu di sini guys, lawan Nature Spirit pakai mini Layla skill 3 ketunda ultinya Odette kita guys, kena laser dia ya. Aduh, tapi ada Winter sih, santuy guys. Oke. Ulti sekali please Odette. Ulti Odette, nice, hilang semua nature-nya guys. Mantap ya. Ini udah bintang 2 di awal-awal kayak gini guys. Masih sanggup cowok. Itu yang gue bilang tadi ya. Ada lifesteal-lifesteal-nya bermanfaat banget. Astro aktif guys. Xbox Jawhead. Apa mau ke future tech dulu nih? Cuan-cuan guys. Tapi sebenarnya ini Xavier masuk aja. Line up kita udah paling mantep nih guys. Kayak gini ya. Oke. Nggak butuh ke future tech dulu guys, kita langsung aja ya. Langsung aja Xavier, nice, bintang 2 Xaviernya. Kita gas aja guys. Kalau kayak gini kan Harith juga udah ada lifesteal-lifesteal efek Lightburn-nya ya. Untuk ngebantu Odette guys. Item target kita cuma satu buku aja, udah. Gua sih berharapnya itu aja ya. Dapat buku satisfying banget guys, kita ngelihatnya nih. Ulti dead, nice. Rata. Udah ini hari-hari rata guys. Tiap roundnya ya, tiap roundnya rata pasti. Yang penting ulti aja sekali ya. Jangan sampai ke stun. Ya walaupun stun juga di sini ada Winter untuk ngebantunya guys. Jadi itu ya, tadi di creep round kan kondisinya itu keluar kayak item Immortal Winter ya. Itu kan dua item bagus tuh untuk hyper-hyper Odette kayak gini nih ya. Jadi ya lebih baik si Winter guys. Karena selain ada magic power, dia juga bisa memulihkan mana ketika Winternya aktif gitu ya. Oke, rata bintang 2 dulu yang penting nih guys. Biar dari hero-hero lainnya ini ngebantu Odette-nya guys ya. Biar nggak beban di Odette semua. Santuy-santuy, itu mah untuk cari-cari Kokian Blessing aja. Iritel keluar lagi tuh ya. Ya siapa tahu ada Kokian Blessingan selanjutnya, karena di situ kita lihat tulisannya sedang ya, kemungkinan blessing selanjutnya nih guys. Ya semoga sih kita hoki banget ya. Sebelum creep round selanjutnya kita dapat blessingan satu lagi nih guys.
rata-rata, udah rata-rata. Apalagi masih di awal-awal kayak gini, guys. Masih di level 6 ya. Aduh, mungkin kalau di awal tadi ya dapat buku lah, bukan glowing wand ya. Kombinasi winter. Waduh, item-item haram itu, guys. Untuk ke hyper-hyper kayak Odette, Xavier, pokoknya hero-hero mage elementalis kayak gitulah ya. Ya kalau kayak gitu mah udah the best banget, guys. Untuk item-itemnya apa nih? Kristal cuma light burn doang. Kita ngambil ke-6 ya. Nggak terlalu bagus sih, guys, ini. Helm sih ya. Nice, dapat helm ya. Not bad lah, guys. Daripada kita ngambil belt armor ya. Lebih ke physical defense doang, guys. Kalau ini kan nambah HP ya. Mau ngelawan yang damage-nya physical, mau damage-nya magic juga ya masih worth it, guys. Oke, ada Lunox. Hero Astro yang kita butuhin. Ya udah Lunox, karena combo kita begini nih ya. Harus kita ganti nih, guys. Artis apa ini? Lance. Santuy, kita lihat dulu ya. Kalau dari attack sih gedean Martis, cok. Gini aja kalau enggak ya. Attack-nya gedean Martis. Ya santuy lah, lagi yang kita juga enggak karena sosmen ya. Yang penting di sini 3 elementalis sudah kebentuk, tinggal kita cari untuk nyambunginnya ini ya antara elementalis sama mage. Ya kita butuh aurora, guys. Karena ya walaupun di sini gua enggak bakal manfaatin dari bug aurora itu. Dan yang enggak mungkin juga, guys, enggak kita pakai di sini ya. Kalau di sini gua bilang ya gua enggak bakal manfaatin dari bug-nya terus enggak gua pakai, ya gua terlalu munafik banget, guys, kalau kayak gitu ya. Gua juga di sini mikirin combo, cok. Gua mau maksimal banget. Sebenarnya ya triple seek model-model begini nih, guys, elementalis, mage sama astro udah sering banget gua buat ya. Tapi kan kalau bisa ya hypernya dibedain, guys. Nah, aurora udah keluar nih. Aurora udah keluar, udah bisa ke 6 mage, guys. Korbanin Xavier ya. Korbanin Xavier sama Eudora. Kita buat sakit dulu Odette-nya, guys. Yang penting sih masih ada hyper ya. Dan kondisinya Odette udah bintang 2 kayak gini ya, santuy, guys. Dia punya winter. Gua sih nggak takut banget kalau mau langsung ke 6 mage kayak gini ya. Ulti sekali aja udah bisa ngeratain, guys. Yang penting ya Astro jangan diganggu-gugat. Transisi itu ya elementalis aja, guys. Astro 3 dulu. Mungkin kalau di sini progress triple seek lagi, Astro terakhiran aja, guys. Ya kalau kayak gitu sih menyesuaikan kondisi ya. Menyesuaikan kondisi aja koki yang kita dapat. Contoh kalau ada blessingan Astro lagi dan kristal dapat gitu ya, kristal Astronya. Ya mungkin mage Astro dulu bisa, elementalis belakangan. Tapi kan lebih worth it-nya itu elementalis harus cepet-cepet di maksimalin. Karena itu yang ngebuat kita ada kemungkinan win streak dan enak juga kita ngelihatnya. Ini Creepron ya. Santuy, kita lihat kehokian di Creepron ini, guys. Gold kita lumayan banyak nih, 34 ya. Tahan dulu, 33, guys. Next round mungkin kita ngeroll dulu ya. Ya mau langsung ke level 8 juga nggak masalah sih ya. Kita cari hero-hero mahalnya nih, guys. Contoh, tapi kalau ada Kadita di sini ya, gue sih maunya pakai Kadita, cok, daripada Elise ya. Itu pilihannya untuk digantiin Kadita Elise, guys. Benernya hyper Odette elementalis di triple si kemarin juga udah pernah kita buat ya. Karena di sini dari video kemarin tuh banyak yang request untuk ngebahas bug-nya. Ya udah, mau nggak mau ke combo ini lagi nih, guys. Ada Astro. Nice banget, guys. Buku dapet, guys, ya. Aduh, enak banget, cok. Ini cakep ini, guys. Wah. Semangat nih gua kayak gini nih, guys, ya. Anjay. Mantep banget. Waduh. Ini glowing man aja ya, biar sekali ulti langsung kebakar-bakar ya, guys. Udah sakit, ada efek glowing man kebakar-bakar. Aduh. Buku cepet ulti, winter antisipasi untuk kena stun-stun di awal. Cakep lah, guys. The best ini pokoknya ya. Tinggal maksimalin Astro kali kayak gini mah, guys. Ini soalnya ya dapat kristal Astronya, guys. Sedangkan kristal elementalis belum tentu kita dapat ya. Waduh, mini Lela, guys. Ketunda 6,5 detik tuh ya ultinya. Wah, Freya ada winter.
Ulti, Odet ulti, kasih tahu, ratakan, nice banget, gila. Tadi hampir aja meninggal guys, untung ada Winter itu ya. The best emang ya, Winter buku, aduh. Ditambah eksperimen kristal elementalis, 3 kali ulti guys. Semoga dapet ya, semoga dapet nih di fat box selanjutnya ini guys. Ini udah berkurang nih ya dari lawan kita 2 player ya. Jadi ya lumayan guys, nggak terlalu jauh. Jadi kita ngambil di fat box selanjutnya ini ya. Semoga sih nyampe ke sebelum fat box selanjutnya ini ya, ada 1-2 player lagi yang meninggal. Jadi ya semoga di situ, kalaupun nggak keluar kristal elementalis ya, ya minimal kita dapat slot aja ya. Kita maksimalin dulu astronya kalau kayak gitu guys. Ya sebenarnya astro terakhir juga nggak apa-apa. Kita ke elementalis dulu. Karena di sini ya ada eksperimen juga guys. Udah rata, rata, rata. Ngapain? Udah rata. Pulang lagi guys. Kan lumayan kayak gini nih, ngurang-ngurangin player ya. Jadi nyampe ke fanbox selanjutnya kita nggak terlalu jauh ngambilnya. Aku jadi situ kayak ada kristal elementalis kan. Aduh. Wah, kita lihat-lihat di sini. Udah meninggal tuh. Yang main ke arah elementalis juga guys. Ada Kadita 2 biji. Langsung keluar 2 biji kayak gini guys. Masa iya nggak kita ambil? Kita ambil dong ya. Sayang cok, gol kita juga banyak nih. Gua sih lebih satisfying ngeliat Kadita ya, daripada Elise kayak gini guys. Santuy, santuy. Roll dulu ya. Siapa tahu ada yang bintang 2 nih. Antara Lunox ya. Yang satu lagi nih guys, Paramis juga belum bintang 2 nih. Ada Odette lagi, Odette ini wajib kita amanin ya. Karena ya di triple six sebelumnya juga itu ada hyper Odette elementalis tapi bintang 2 cok. Mungkin kayak gini aja nih. Santai-santai. Kita fokusin ke Odette ya. Udah rata lagi guys, 10 kali win streak ya. Wah sisa 3. HP di 68 lagi kita guys. Dapat slot dong ini kalau nggak ada kristal elementalis ya. Ya kalau ada kristal mending kita ambil kristal guys. Mantep kayak gini mah guys. Nggak ada kristalnya, ya udah slot ya. Kita ambil slot bisa maksimalin astronya. Ya pilihan aja sebenarnya. Mau tarik-tarikin dulu yang penting astro aktif aja 3 gitu ya, elementalis maksimal nggak jadi masalah. Ada Odette lagi. Memang di level 8 ini ya, udah 6% kemungkinan keluarnya hero harga 5 gold ya, hero legend. Lebih besarnya itu di level 9 pastinya guys. Satu lagi ya, ini astronya ya. Satu lagi. Sebenarnya udah bisa maksimal ini cok, matiin elementalis ya. Tapi ya santuy-santuy guys. Odette. Aurora bintang 2, nice. Blessing, elementalis. Anjay, nah, itu ya. Ini sih hoki banget, guys ya. Kalau udah kayak gini sih, gue mikir langsung ke triple six lagi nih, cok. Jangan disia-siakan ya. Enak banget nih. Masih ada kesempatan karena ya gue lihat di sini HP dari lawan-lawan kita juga nggak terlalu dikit ya. Masih di angka 40-an, 50-an. Kita lihat di Kripron selanjutnya, semoga hoki kristal elementalisnya. Ada Vexana di situ guys. Ini pastinya hero-hero elementalis. Mulai kita kumpulin ya. Kita gas aja ini pakai Kadita guys. Santuy-santuy. Gini dulu ya. Siapa tahu keluar terus. Ada Odette lagi, lumayan walaupun 1 biji guys. Di skill boost 3 yang keduanya nih ya. Artinya kita cari 3 lagi. Kalau bisa ya eksperimen kristal ini guys ya, elementalis, biar lebih satisfying kita ngelihatnya. Di triple C kemarin bintang 2 Odette-nya. Kalau bisa di sini harus maksimal ya. Harus maksimal. Aduh, ternyata yang main mini Layla masih ada guys. Gua nggak ngeliat-liat ya. Kena semua cuk. Ada Winter ulti Odette. Dejavu kayak di early game ya. Anjay. The power of Winter itu ya. Aduh, udah dikurang-kurangin tuh ya HP-nya, mau meninggal. Ada Winter bisa ulti langsung rata.
Ada Kadita lagi. Oke, kita ambil dulu. Kita ambil dulu, guys. Siapa tahu keluar terus bintang 3 ya, cakep, Cok. Oke, santai-santai-santai, guys. Nanti dulu, sabar ya. Ini sebenarnya bagusan untuk tameng itu Karina ya, daripada Martis. Ulti Karina itu maksud gua, guys. Bagus banget. Dia bisa untuk ngebuat miss-miss kayak gitu. Dari lawan-lawan kita ini manfaatin basic attack-nya semua, guys. Tadi Archer sama yang Hyper Freya Natur ya. Ya sebenarnya kalau Freya ke Karina sih bisa tembus damage-nya, Cok. Kita lihat dulu di sini. Please Crystal Elementalis buntun. Tolong. Dapat Crystal Elementalis bokong enggak tuh? Anjay. Dua biji buku enggak nolak, Cok. Di sini sih gua langsung mikir dua hyper nih ya, Astro maksimal, guys. Karena dapat kristalnya juga ya Astro ya. Santai-santai. Oke. Ini udah bisa maksimal up level ke level 9 ya. Artinya elementalis juga kurang satu nih, guys. Kita gas evolusi yang sebelah kiri. Jadi hypernya di Kadita sama Odette ya. Kita gas. Udah. Ya sebenarnya hyper di Saphir juga bagus, guys. Tapi ya kalau Saphir Astro kan udah biasa banget. Kita coba ke Kadita. Nanti kita sebar nih ya positioningnya, karena di situ masih ada yang make mini Layla ya, skill 3. Udah rata-rata-rata mau ngapain? Lihat tuh. Ini nunggu maksimal aja the best banget nih. Dan di sini kalian bisa lihat elementalis kita kurang satu. Itu artinya kita harus nyari kehokian satu lagi ya. Mau itu blessingan Astro, Mage, elementalis lebih bagus. Masih ada hero yang bisa kita korbankan di line up kita nih, guys. Jadi santuy aja. Aurora. Oh ya, nah ini bisa nih, guys. Elementalis kita maksimalin ya. Tarik dulu sementara Astronya, guys. Gantian. Kita sekalian mau ngelihat bug-nya ini ya. Tolong ya orang-orang muntun nih, lihat nih. Fokus ke Aurora. Elementalis itu ya, normalnya 3 kali ulti. Lihat Auroranya nih ya. Gua sih ya sebenarnya cukup tahu aja, guys, sama bug-bug begini ya. Ini Aurora nggak gua kasih item sama sekali nih ya. Karena gua di sini ya siapa tahu menang gitu ya. Gua nggak mau tercoreng karena bug itu, guys, kemenangan gua. Jadi gua juga kalau menang ya puas gitu ya. Lihat, Auroranya belum ulti ya. Waduh, Moskop dia udah bintang 3, Cok. Nih, Aurora ulti. Itu berapa kali? 1. 2. 3. Bisa ulti lagi, guys. 4. Itu nggak kurang-kurang mananya, Cok. Tolong ya itu ya, dibenerin ya. Nggak bener itu, guys. Nggak bener itu ya. Kasihan sama lawan yang main combo lain, guys. Kalau kayak gitu mah ya terasa dijolimi gitu ya yang lainnya. Tolonglah muntun ya, dibenerin yang kayak gitu tuh. Oke, kali ini kita coba yang kita tarik magenya ya. Kita puter-puter aja nih, guys. Ya sebenarnya sih untuk transisi antara 3 sinergi ini ya, pilihan aja, guys ya. Karena di sini item-itemnya sangat bagus gua ya. Buku dapat 2 biji. Astronya ya harus maksimal biar ya Kaditanya juga hyper ya. Wah, nggak kena dong Odette-nya. Langsung bisa ulti, guys. Ngatur spirit mau pakai apa, weapon master Freya bintang 3. Kelar, udah rata. Aduh. Oh, ini udah maksimal ya. Archer Kadia. Hypernya di Moskov dia, guys. Moskov Kadia ya. Abyss-nya juga nyala, attack speed kenceng banget itu, Cok. Kita buat rata dengan sekejap nih ya. Jangan lama-lama. Dapat kristal elementalis lagi. 2 kristal. Kaditanya bisa 2 kristal, guys. Triple seek aktif ini ya. Selain triple seek aktif, 2 hyper kita mantep banget nih. Perfect ini ya. Idih, 2 kristal Kadita, Cok. Cakep. Mantap banget ini, guys. Inilah ya yang kita ganti. Ya sebenarnya sih pilihannya itu kalau nggak Vexana ya Saphir yang bisa kita tarik ya untuk triple seek. Santai guys. Kadita, nice. Ya, nggak bintang 3 dong. Ya, order ya, guys. Ngepur dulu guys ya. Gua maksimal nih Odette-nya. Jangan disia-siakan, guys.
HP kita masih banyak, jangan khawatir. Kalau bisa ngepur ya ngepur ya. Iya, siapa tahu kita masih dikasih kesempatan satu ronde keluar ya, Odet bintang 3 kan lebih puas, guys. Ya enggak. Kalau masih bintang 2 kayak gini ya, antara Odet sama Kadita lah ya pilihannya, kurang aja, guys. Nah, di sini nih. Gol kita 16 tapi guys, aduh mepet banget, kita butuh 2 ya. Odet. Ya badang, guys. Odet please lah. Ya enggak ada, cuk. Keluarnya malah di akhir. Kadita dong kita jual, mau enggak mau, guys. Aduh, please. Ya. Keluarnya malah di akhir. Aduh. Gol kita habis, guys. Enggak bintang 3 nih Odetnya. Ya. Aduh, guys, guys. Oke lah, nice try lah ya, guys ya. Nice try, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang ini di sini hyper kita mantap, udah ulti ya. Kaditanya pecah langsung, mod ke bintang 3 lenyap, guys. 23 sisa 1, anjay kita lock. Bintang 3, guys, sisa 1. Aduh, hoki banget, cok. Thank you ya. Untung bukan 23, 22 tadi kena damage-nya ya. Ini cakep banget, guys. Bintang 3 akhirnya Odet kita ya. Elementalis eksperimennya. Kalau kayak gini sih ya nggak butuh ulti 3 kali. Ulti sekali 2 kali aja udah lenyap ya. Nggak butuh sampai 3 kali ulti itu ya. Kalau hyper kita ya Odet bintang 3 kayak gini mah, guys. Oke, udah nggak usah interes-interesan ya. Kita gas aja, double blessing nggak tuh. Lebih satu astronya, sebenarnya bisa kita jual nih ya. Karina sih, guys. Tapi kita lihat dulu. Nah, ya udah mirror ya. Benar, guys. Ada lanceng nggak nih? Nggak ada, adanya Kadita, guys. Ya udah mirror ya. Wah, apa tuh? BOD boleh sih untuk badang ya. Untuk badang santai-santai, kita lihat positioning sebelah kiri ya, artinya masih keluar kanan mereka ini, guys. Positioning biar lebih satisfying, kita pindah nih Odetnya nih ya, santuy-santuy. Kadita lagi, wah punya klon satu kita nih, guys. Nggak ada salahnya kita pakai 2 Kadita ya, baru keluar nih kita cari-cari Kadita, mungkin sih itu ampasan yang tadi ya. Pakai 2 Kadita, guys, anjay. Masih sebelah kiri. Oke, nice. Mantep nih posisi Odetnya nih, guys. Let's go Odet ulti. Nyanyi dong. Nice. Buset, langsung hilang bintang 3 itu ya. Waduh. Ya. Berapa detik, guys? Belum sempet ulti sampai 3 kali udah rata lenyap dalam sekejap, guys. Biar combo aja yang bicara, triple seek terharam ya. Odet bintang 3 kristal elementalis dan Kadita 2 kristal kelas. Nah, ini kita bisa lihat line up-nya, guys ya. Triple seek elementalis mage astro sih di meta sekarang, di pet sekarang itu ya. Memang paling the best lah, guys. Udah sakit banget pastinya dari hyper ya. Kita ngelihatnya satisfying juga, guys. Ditambah di sini gua bisa bentuk kombinasi antara hyper Odet kristal elementalis dan Kadita ya. Kaditanya juga Kadita astro elementalis juga, guys. Ulti sampai 3 kali tadi ya. Dan di sini untuk bug elementalisnya ya, sebenarnya sih gua nggak terlalu ngikutin bug ini, guys. Cukup tahu aja. Dan tadi kalian bisa lihat ya, Aurora unlimited ulti itu kan nggak fair banget, guys ya. Ya kerusakan-kerusakan kayak gitu sih mestinya harus di fix cepet-cepet ya. Tolong ya, ya mungkin sebagian dari kalian udah tahu ya bug ini. Coba ya bisa dibantu untuk di share aja, guys, biar cepet di fix ini ya. Karena di sini gua terakhir main itu bugnya masih aktif, guys. Tapi yang nggak tahu ya, mungkin setelah upload ini udah di fix, gua nggak tahu itu, guys. Ya semoga aja sih cepet-cepet ya, karena di sini gua maunya Magic Chest ini bersih dari bug-bug kerusakan kayak gitulah ya. Jadi orang itu yang nggak kebanyakan main elementalis, guys, ya lebih enak kan kalau ada variasinya gitu ya, main combo-combo lain juga. Enggak semuanya mau main elementalis. Kalau kayak gitu kondisinya kan ya kita ngerasa kurang seru aja gitu mainnya, guys ya. Dan di sini kita lihat dari powernya tembus 200, guys.
dari powernya tuh ya, karena di sini ya wajar guys, yang bintang 3 Hero Legend itu pastinya mempengaruhi power banget ya. Ya mungkin kayak gitu aja guys ya, semoga di sini terjawab dari kemarin yang request untuk gua ngebahas bug elementalis ini ya. Ya tujuannya sih semoga cepet-cepet di fix aja cok, biar di Magic Chest ini bersih dari kerusakan-kerusakan macam begitu ya. Oke mungkin video gua kali ini gitu aja guys ya, makasih udah nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, share video ke sosial media kalian. Gue Davi, see you next video guys, cabut dulu. With the